Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Petrus Jakub. Video kali ini akan membahas mengenai 3 pertanyaan. Nah teman-teman, ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mungkin gak sih kita tahu-tahu berhenti kerja? Nah ini maksud saya begini teman-teman, 2-5 tahun mendatang, anggaplah misalnya kita tahu-tahu tidak bisa bekerja dan tidak ada penghasilan sama sekali. Kira-kira masalah gak? Atau gak ada masalah sama sekali? Nah teman-teman, kita sedang membahas mengenai masa depan. Jadi kita membahas sesuatu yang berandai-andai ya. Jadi hanya membayangkan saja, hanya what if teman-teman. Bisa gak tahu-tahu penghasilan atau pekerjaan kita stop? Mungkin kita saat ini sedang nyaman, sedang bekerja. Mungkin kita masih muda. Tapi kan gak ada salahnya kalau kita prepare for the worst, kalau saya bilang. Jadi kita bersiap untuk sesuatu yang hal buruk yang mungkin bisa terjadi. Ya mungkin ya, penghasilan kita bisa stop atau pekerjaan kita hilang. Pertanyaannya, apa sih yang bisa menyebabkan kita berhenti kerja? Pasti banyak ya. Mungkin PHK untuk yang bekerja. Tapi kalau PHK kan mungkin hanya sementara. Sebab apa? Kita masih produktif. Kita masih bisa berusaha. Kita bisa dagang ini, dagang itu, jualan ini, jualan itu, atau cari kerja lain. Tapi ada juga resiko yang bisa membuat kita berhenti kerja, yaitu sakit, meninggal, kecelakaan, cacat. Dan ini udah pasti berhenti kerja kalau terjadi meninggal. Kalau sakit belum tentu, sakitnya sakit apa dulu nih? Kecelakaan juga belum tentu apa dulu nih? Tapi ini semua memungkinkan. Sebab apa? Ini semua manusiawi. Kalau terjadinya sakit berat, kanker, stroke, jantung, itu biasanya butuh waktu untuk pengobatan, penyembuhan, dan kalau udah sehat pun ya nggak tahu sih, tergantung masing-masing case ya, apakah bisa langsung kerja atau tidak. Tapi rata-rata tidak bisa 100%, rata-rata ya. Kalau ini pertanyaan ketiga teman-teman, kalau kita berhenti kerja, apakah bos tetap ngegaji kamu? Kita balik nih ceritanya teman-teman. Ceritanya teman-teman adalah seorang bos di perusahaan. Lalu ada karyawan yang sakit kanker misalnya. Dan gak bisa kerja selama berbulan-bulan. Tapi dia minta tetap digaji. Dia bilang, tolong dong gaji saya sampai saya berusia 65 tahun. Kira-kira Anda sebagai bos gimana? Bakal tetap gaji atau tidak? Nah ini sangat-sangat menjadi pertanyaan ya kalau saya bilang ya. Sebaik-baiknya bos, kalau tidak ada hubungan keluarga, saya rasa hampir tidak ada bos yang akan melakukan hal yang sangat generous ini teman-teman. Ini sama seperti kita beramal ya. Ya harapan saya sih ada orang baik yang mau beramal tetap memberikan gaji. Tapi secara logika sepertinya tidak ada sih. Nah teman-teman, kalau ada satu cara yang bisa kasih kamu penghasilan walaupun kamu terjadi PHK, sakit berat, cacat, kecelakaan, atau bahkan terjadi meninggal dunia, teman-teman mau tahu gak? Kalau teman-teman mau tahu, berarti teman-teman berada di tempat yang tepat. Karena yang saya mau bagikan ini adalah asuransi Allianz, teman-teman. Yaitu melalui produk dan bisnisnya, ini adalah solusi buat kita semua. Buat banyak orang, teman-teman. Karena melalui produknya, kita bisa aman sementara. Di sini saya tekankan amannya sementara teman-teman, karena terbatas. Kita hanya mendapatkan perlindungan saat kita terjadi resiko, antara meninggal dunia atau sakit,
atau dan sebagainya. Pokoknya kalau terjadi resiko baru kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan uang. Tapi ada juga bisnis asuransi Allianz. Dengan bisnis ini kita bisa aman seterusnya, teman-teman. Karena ini adalah sumber mata air yang bisa mengalirkan uang terus-menerus melalui jaringan yang sudah terbentuk. Pertanyaannya, teman-teman mau gak gabung untuk membangun jaringan mata air tersebut? Supaya kita apapun yang terjadi, PHK, sakit, kecelakaan, atau bahkan meninggal dunia, kita tetap aman. Kita tetap punya penghasilan, keluarga tetap punya penghasilan. Sebab sistemnya sudah ada, teman-teman. Tinggal kita mau ikut apa enggak nih dalam jaringan ini. Sebagai informasi, teman-teman, udah banyak sekali pebisnis asuransi yang sudah punya penghasilan miliaran dengan jaringan yang terus berkembang, teman-teman. Teman-teman mau gak amankan keuangan keluarga yang sementara dan seterusnya? Kalau mau, teman-teman udah tepat. Teman-teman gabung bersama kami, jadi berkat buat sesama. Gabung teman-teman dengan menghubungi di 0856-7810321. Teman-teman tidak wajib meninggalkan pekerjaan teman-teman yang sekarang. Kalau teman-teman adalah pekerja kantoran, silakan lanjutkan pekerjaan kantorannya. Tapi teman-teman bisa menciptakan jaringan mata air, teman-teman. Bangun jaringan mata air supaya punya keuangan yang aman seterusnya. Kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut, teman-teman bisa hubungin saya dan kita bisa ngobrol lebih lanjut. Teman-teman pikirkan perlu join apa tidak, nanti teman-teman yang tentukan. Karena kalau teman-teman masih bekerja dan mengandalkan gaji dan teman-teman pikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, apakah pertanyaan ini relevan dengan kita atau tidak? Semoga video singkat ini bisa menginformasikan, memberikan edukasi yang tepat dan bisa bermanfaat untuk kita semua, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. Saya Petrus Jakob. Stay smart. Trust it.